Jadi dari sebelum-sebelumnya itu aku emang udah browsing-browsing, aku udah mengantisipasi banget, aku udah pasrah banget kalau eyeshadow ini bakal hancur. Jadi aku udah browsing gimana caranya untuk ngepres eyeshadow yang udah pecah seperti ini. Oke, kita coba ya. Di beberapa artikel yang aku baca sih, di sana itu nyaranin kalau untuk pakai alkohol yang 70%, tapi karena aku nggak punya, itu tuh alkohol 95%. Ini alkohol yang aku pakai untuk tinta blender aku. Itu warna hancur. Oke, kita bakal tuangin alkohol sedikit. Kemudian kita taruh sini. Bismillah. Setelah ini kemudian kita tutup pakai kapas. Dan kita tekan-tekan gini. Aku rasa cukup, kalau kurang masih nggak rapi. Ini jadinya ini masih basah, jadi kita biarin dia kering dulu.